الحمد لله الذي بلغنا إلى العام الجديد أشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش المجيد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صاحب القول السديد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين Ma'asyar muslimin jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Di hari yang mulia ini dan di kesempatan yang penuh barokah ini, izinkanlah Al-Khatib memberikan peringatan kepada diri sendiri dan kita semua untuk selalu dan terus-menerus kita memelihara sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Terlebih saat ini kita telah memasuki tahun baru miladi, yaitu tahun 2023. Banyak peristiwa yang telah kita lalui sepanjang tahun 2022 lalu. Ada rasa sedih. Mungkin di antara kita ada yang ditinggal orang-orang terkasihnya. Ada rasa senang dan bahagia karena cita-cita dan harapannya tercapai di tahun lalu. Ada pula yang kecewa karena banyak momen yang terlewatkan, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kita juga perlu mengevaluasi atas ibadah yang telah kita jalani selama tahun 2022. Mana yang sudah cukup baik dan perlu dipertahankan, syukur-syukur dapat ditingkatkan. Ibadah apa pula yang masih sangat kurang dan harus diperbaiki di tahun baru ini. Pun soal keburukan yang telah lalu, di tahun ini kita harus bisa menghapusnya. Paling tidak kita berupaya untuk mengurangi sedikit demi sedikit agar pada waktunya nanti kita tidak lagi berlaku demikian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita menjadikan masa lalu sebagai pertimbangan itu sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari memperhatikan apa yang telah diperbuat adalah menilai diri sendiri sebelum pada waktunya nanti bakal dihisab, yakni di akhirat. Hal ini guna melihat apa saja yang telah kita siapkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebab kita tentu pernah mendengar bahwa kita harus bekerja keras untuk dunia seakan kita hidup selamanya,
kita juga harus beramal baik untuk akhirat, seakan esok kita akan mati. Jamaah Jumat yang berbahagia, ayat tersebut juga mengingatkan kita akan amal yang telah kita lakukan. Imam As-Sawi dalam hasyiahnya ala tafsir Jalalain mengatakan bahwa seluruh amal yang kita perbuat di dunia ini sebetulnya akan tampak balasannya di hari kiamat kelak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bertakwa sebanyak dua kali dalam ayat tersebut. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, takwa pertama dalam ayat tersebut mengingatkan kita agar bertaubat atas dosa-dosa lalu. Sedangkan taubat kedua atau takwa kedua adalah sebagai pengingat agar takut bermaksiat di masa yang akan datang. Hal tersebut juga sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Orang bijak adalah dia yang mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa setelah kematian, dan orang bodoh adalah dia yang mengikuti keinginannya sendiri dan melimpahkan angan-angannya kepada Tuhannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mari kita bermuhasabah diri atas apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun lalu, dan mulai kita perbaiki di tahun baru 2023 ini. Dengan begitu, maka insya Allah semoga kita bisa memperoleh derajat ketakwaan yang lebih tinggi, sehingga di akhirat kelak kita akan mendapatkan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakumullah. Selain daripada itu juga kita harus mengambil ibrah dari berbagai bencana yang telah menimpa kita atau saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia khususnya pada tahun yang lalu. Berbagai bencana, berbagai mara bahaya, dan berbagai problematika-problematika yang meresahkan. Itu juga harus kita jadikan pelajaran agar di tahun ini dan juga di masa-masa yang akan datang kita dijauhkan oleh Allah daripadanya. Beberapa resep yang telah Allah sajikan, siapkan kepada kita untuk kita amalkan agar Allah jauhkan segala macam bala, bencana dan bahaya, antara lain adalah memperbanyak istighfar. Di mana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum mitra'a wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Al-ayah di mana Allah mengatakan bahwa beristighfarlah, sesungguhnya Allah mendengar istighfarmu dan menerima istighfarmu. Niscaya dengan istighfar itu, yursilis samaa'a 'alaikum mitra'a, Allah menganugerahkan rahmat, Allah menganugerahkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan diberikan keberkahan pada keturunan dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan juga diberikan kesuburan pada kebun-kebun dan sungai-sungaimu sekalian. Selain daripada istighfar yang juga harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang, ya ini antara lain adalah memperbanyak syukur. Dalam sebuah ayat Allah mengingatkan, "Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang mana negeri tersebut aminatan mutmainnah, sangat tenteram, sangat nyaman, aman, dan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan,
juga negeri tersebut sejahtera, rezekinya berlimpah datang dari segala penjuru. Tetapi fakafarat bi an'amillah, penduduk negeri tersebut tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah dengan baik, maka Allah pun menimpakan kepada mereka kelaparan, rasa takut, bima kanu yasna'un, lantaran apa yang telah mereka perbuat. Selain daripada itu, memperbanyak bersedekah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tasuddu 70 baban minas su." Bahwasanya bersedekah dapat menutup 70 pintu daripada pintu-pintu keburukan. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata tadfa'u maytat as-su wa tudfi'u ghadab ar-rabb." Sesungguhnya bersedekah dapat mencegah kematian secara buruk atau su'ul khatimah, dan juga dapat memadamkan murka Allah. Oleh karena itu, jika kita perhatikan beberapa resep dari sekian banyak resep untuk mencegah turunnya bala, beberapa tips ringan yang telah Al-Khatib sebutkan ternyata sangat-sangat mudah. Dan sedari dulu Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi dan para ulama memotivasi kita untuk melakukannya, yakni memperbanyak istighfar, memperbanyak bersyukur, memperbanyak bersedekah. Karena itu mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk melakukan semua itu dengan penuh ketulusan hati dan juga dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan melindungi kita serta mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan ridha-Nya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.